sudah selesai si solar dan beli oleh-oleh. Selamat sore, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, sore ini kita lanjut hunting di Karoseri Adiputro lagi. Setelah tadi siang ada rilisan dari PO San 6 unit, tapi saya dapat cuma 1 unit. Dan saya berlanjut, nah, sore ini ada rilisan dari bus Artor Jotrans. Nah, ini busnya warna merah ini. Jetbus 3 HDD. Ini masih pakai RK 260. Masih RK lama. Ini busnya lagi isi solar di SPBU samping Karoseri Adiputro Malang. Kita tunggu saja busnya sampai selesai mengisi solar, nanti kita lanjut videokan sekeliling busnya. Ya, ini busnya sudah selesai mengisi solar. Ini tambah seat. Seatnya nanti dipasang di garasi dari Artor Jotrans ini. Terparkir rapi, kita bisa lihat sekeliling dari bus ini. Untuk bagian samping ini livery-nya ada lambang wayang. Nah, ini jika dilihat dari samping belakang dari bus Artor Jotrans. Ini kita bergeser ke bagian belakang. Jetbus 3 MHD. Jika yang mau sewa bus ini ada nomor yang bisa dihubungi. 0819-1964-0022. PO Artorjo. Thank you.
untuk detail wayangnya. Dan yang menandakan ini masih RK8, berada di air intake-nya, RK260 air intake masih gini. Kalau RK280 air intake-nya kayak Hino RM, sudah cutting CNC lasernya karoseri sendiri, ada emboss Adi Putro. Wheeltop di warna merah dan belum air jus. Ya, ini kita lanjut lihat bagian depannya. Ini jika dilihat lebih dekat, udah pakai topi atau bando terbaru yang tipis. Kemudian untuk bagian lampu dan fog lamp, ini sudah ada livery atau cat warna putih menambah elegan bus ini. Wah, ini lampunya dihidupin sama krunya barusan. Kita geser dari sebelah sampingnya bus ini, kita lihat full view samping. Nah, ini kalau dilihat full view samping, ini livery-nya seperti ini. Ada gambar wayang. Nah, akhirnya busnya sudah selesai si solar dan beli oleh-oleh. Ya, terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nantikan video-video selanjutnya.